1994, awal kita mengenal satu sama lain di SMU 109. Memiliki halaman cukup luas dengan lingkungan asri adalah nilai plus SMU 109 yang membuat kita nyaman untuk menimba ilmu. Tercatat sebagai peringkat ke-52 untuk program studi IPA dan ke-29 untuk program studi IPS, se-DKI Jakarta adalah kebanggaan tersendiri. Di tangan mereka lah kita dibentuk menjadi siswa berkepribadian dengan bekal ilmu untuk masa depan. Berbagai prestasi pun diraih seolah sebagai pelengkap kemegahan SMU 109. Terima kasih wahai Bapak dan Ibu guru kami tercinta. Tanpa kalian, kita tidak akan seperti saat ini. Siswa-siswa tahun 97 itu siswa yang baik-baik. Banyak yang ingat juga kalau kita bertemu itu diingatkan ingat, tapi namanya sudah 20 tahun yang lalu ya. Silaturahmi mereka luar biasa bagus. Dengan kata lain bahwa mereka tidak melupakanlah alma maternya. Mereka, saya kok melihat di sini kebalikan dari waktu 97 ya. Mereka baik-baik banget sekarang. Mereka ini boleh dibilang anak-anak yang ya, anak yang manis gitu ya, anak yang sopan, santun gitu ya. Pokoknya kesannya nggak ada kesan buruk lah untuk angkatan 97 saat ini ya. Tapi kalau bicara tahun 97 luar biasa ya. Barangkali sekolah yang paling brengsek waktu itu di angkatan 97 kali ya. Gitu ya. Ini mohon maaf yang mereka yang enggak brengsek ya. Ini kalau yang brengsek itu luar biasa ada gitu ya. Dan satu hal saya jujur katakan, dan ini saya baru sejujur-jujurnya, bahwa justru mereka yang nakal ini yang yang menjadi pemicu ide untuk dilaksanakannya reuni untuk angkatan 97. Kumpul-kumpulnya kalian adalah kumpul-kumpul yang kelihatan oleh guru, terpantau oleh guru. Beda dengan yang sekarang ini, kumpul-kumpulnya mereka kita tidak tahu, kemudian mencuat ke permukaan, pada akhirnya menimbulkan ekses dan korban malah. Anak keingintahuannya tempat tinggal gurunya itu sangat besar. Jadi sampai ya mereka labu pengen main ke rumah atau apa, sampai-sampai kalau buka puasa itu minta di rumah. Tapi kalau anak sekarang beda sekali ya, tidak ada seperti itu. Ada satu momen yang menarik di angkatan ini. Saya juga waktu itu nggak terlalu paham apa yang mereka tuntut dari sekolah. Mereka demo dengan menumpuk meja di lantai 3. Saya juga waktu itu cuma dengar kabarnya, tapi ketika saya naik ke atas, meja itu sudah dibereskan karena ada satu guru perempuan yang naik ke atas. Sampai hari ini saya nggak tahu misteri itu apa yang mereka tuntut itu, saya nggak jelas itu, nggak ngerti gitu. Saya berpesan untuk angkatan 97, di mana momen tahun ini adalah tepatnya mungkin 20 tahun. Untuk lebih menata diri, lebih menjalin persatuan dan persahabatan, karena ternyata silaturahim itu adalah merupakan satu modal. Berbuatlah sebaik mungkin, sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan pada orang lain melalui jabatan kamu. Dan karena kita nggak tahu nak, kebaikan mana yang akan mengantarkan kamu ke surga nanti. Pesannya buat anak 97, sering-sering berbagi pengalaman yang baik,
yang menunjang prestasi adik-adiknya, menceritakan pengalaman mungkin sebagai bahan pelajaran pada adik-adik di 109. Sukses buat kalian semuanya, buat kalian yang sudah beruntung, jangan lupa ada kawan-kawan kalian yang masih kurang beruntung, mari kita rangkul, mari kita jalin silaturahmi bahwa persaudaraan itu buat kita adalah segala-galanya. Selamat untuk Angkatan 97. Paling angkatan Anis ya itulah, Anis, Cimot, sama Kuplu. Iya, Kuplu. Terus yang itu tuh dulu inget tuh kondangan tempat Anis tuh. Naik mobil PPD sama Buris, ya Allah empet-empetan. Nyampe sana udah malam. Tuh kondangan tempat Anis tuh, Buris aja kalau ditanya masih inget. Kalau Kuplu yang gue inget tuh dulu, ya Allah anaknya tinggal apa ya? Tinggal tulang sama kentut sama kulit. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang sukses ya. Jangan lupa Kupluk main kemari. Siapa? Firman. Mana dia? Oh. dia tampangnya ini sih sekarang udah bapak-bapak jadinya enggak kenal. Kalau anak-anaknya sih enakan dulu. Dulu kan anaknya biarpun pada bandel aul. Tapi gimana ya? Bandelnya masih wajar gitu. Ya salam aja buat yang lain yang belum pernah main ke CP9, ya jangan lupa main. Biar kalau Mary undang. Lihatlah kemajuan sekolah tuh gimana. Syukur-syukur ada perhatiannya gitu aja. Terutama buat orang kantin ya. Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da
mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.